Juan. Tengo. Hoy. Chupa yo. Uy. Caga, ¿eh? ¿Cómo te digo? ¿Están los jugadores? ¿Qué te da? Tú ya no me entiendes. Sekian lama kita tak pergi dekat tempat kita tanam Napier untuk sumber benih. Hari ni kita datang, kita meracun sikit. Thank you.
sini ada masalah sikit hari tu sebab ada pintu pagar pecah, ada lembu masuk. So hampir kesemua Napier India kena makan. So kita tunggu tunang baru Napier India untuk kita ada tempat lain. Ini satu kelompok ni Napier Set. Kat sini kita ada Napier India campur Napier Pak Chong. Kita dah tuai hasil kat sini sekali, tapi lepas tu disebabkan ada lembu pecah masuk, habis kena makan. Tapi tak apa, ada rezeki lembu. Kita tunggu tunas dia naik sampai tinggi kepala 2-3 minggu, kemudian kita akan potong untuk musim banjir dan kita akan simpan. Dan kita akan buat benih juga. Nak, inilah pemandangan ladang untuk membuat benih Napier. Kita tak jaga sangat sebab hari tu lembu masuk. Tapi yang penting ni selamat. Napier safe. Ha. Biji macam pokok jagung. Cuma benih je lain sikit. Cuma itu dah tak ada buah. Batang dia besar, banyak air. Ha. Tunggu lagi sebulan. Kita tebang dan kita ambil biji benih dia. Kemungkinan kalau ada orang nak, kita boleh bagi sebab banyak tu. Satu bunga ni ada kata sampai 1,000 ke 2,000 biji benih. Apa salah kalau kita berkongsi kan? Dekat sini semak ada. Dekat sini kita ada tanam rumput minyak, tapi same reason. Lembu masuk makan sebabkan kita tak nak bagi dia memilih rumput minyak kita. Kita biarkan dia semak sikit supaya dia tak nampak sangat rumput minyak. Sebab hari tu hari tu dia masuk, dia hanya makan dekat tempat rumput minyak sahaja. Macam dia tahu-tahu dia ada rumput minyak kat sini yang sedap-sedap dia makan. Tak, ni rumput minyak. Dia bawa lepas racun. Tak, racun bagi terang dekat kawasan dia je sebab kita tak nak bagi musuh tuju makan pada rumput minyak ni.